Anna salata imaduddin Salat itu adalah tiang agama Wa ajallu mabanil islam al-khamis ba'da syahadatain Dari pondasi-pondasi islam yang lima Setelah dua kalimat syahadat Yang paling agung yaitu mendirikan salat min ad-din min al jasad. Kedudukan sholat ini di dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam jasad manusia. Maka sebagaimana tidak akan ada kehidupan jika manusia itu tanpa kepala, begitu juga tidak akan terwujud itu agama tanpa adanya sholat. Kalau ada orang Misalnya tangan kanannya putus, itu sehidup hidup masih. Kakinya putus masih hidup. Dua-duanya putus masih hidup. Tapi tidak ada ceritanya manusia tanpa kepala itu tidak ada. Ya kecuali dalam dongeng atau cerita. Ya. Dalam faktanya tidak ada manusia kepalanya putus kemudian hidup jalan itu tidak ada. Begitu juga urusan agama ini. Kalau ada orang Muslim agamanya Islam tapi tidak sholat ya tutup muslim itu namanya tidak mungkin terwujud agama Islam kecuali kalau mendirikan sholat kalau tidak sholat ya bukan muslim ya eh, bukan muslim tidak tergambar itu agama tanpa adanya sholat itu tidak tidak tergambar kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu menjaga salat Orang-orang yang mendirikan salat jadikan orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya ada imina alihah selalu menjaga salat amin ya rabbal alamin karena dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Quran sehingga Allah mensifati mereka orang-orang beriman di dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan hafidhu ala salawati wassalatil wa wa lillahi Qanitin. Hafidhu hafizu jagalah ala salawati salat-salat salat lima waktu was wusta diulangi lagi terutama as salatil wusta yaitu salat asar as wa qanitin dan berdirilah bangkitlah karena Allah qanitin dalam keadaan ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fas ya Al-Maktubatul Khamis Salawat yang dimaksud di dalam ayat ini Surat Al-Baqarah ini Yang dimaksud adalah Salat wajib Yang lima Zuhur, Asar Maghrib, Isya dan Dan Subuh Inilah salat-salat yang Tidak ada Sedikit pun keleluasaan Bagi setiap muslim untuk meninggalkan Salah satu diantaranya Keadaan apapun keadaan apa? Sehat, ya, sakit, bisa memakai air, Ndak boleh sama dokter pakai air, tetap sholat. Ya, pilihannya satu antara dua, ente yang sholat atau ente yang disolat di salah satu. Selama masih hidup, masih sadar, wajib wajib sholat. Tuh ini tidak bisa obat, ndak bisa gerak ini sudah. Kakinya diperban, dua-duanya tangannya diperban diangkat gini di rumah sakit ya lehernya dibuleti ya wajib sholat nah, ini wajib ya apa cara nih ya dengan melintaskan rukun-rukun sholat di dalam hati wajib tetap sholat ya kalau itu saudara kita cak amen walaupun keadaan kayak gini aja berharap bisa tinggal sholat sholat tuh sampai ya caranya begini-begini ini, oke menentang ini, Ayo, saya luhur, sholat tau oh, sholat Merem, Dibaca fatihah dalam hatinya Rokok dalam hati Tidak dan, seterusnya Sampai sembuh Ya, eh, setelah sembuh Baru nanti sholat lagi Nek mati ya Berarti termasuk orang-orang menjaga sholat itu Ngomong saya ndak tidak Loro untu tidak sholat Tidak sholat dulu, ndak. oh, Kenapa? Sakit, sakit apa? Panu tidak ada sedikit pun ya, celah seorang muslim itu untuk meninggalkan salah satu daripada salat lima waktu walau marad ila aksa walaupun sakitnya dia itu adalah yang paling puncaknya kesakitan selama masih sadar wajib salat semampunya ya semampunya tutup wong di rumah sakit apa di tekno ya ada cara-caranya Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jagalah salat-salat was-salatil wusta. As-salatil wusta ya al-asr. Salatul wusta yaitu salat asar. Sebagaimana datang di dalam keterangan hadis as-sahih. Allah Subhanahu wa taala memberi kekhususan terhadap salat asar ini disebutkan sebenarnya Allah menyatakan haf itu ya ala salawat itu salat asar masuk apa enggak itu masuk sudah ya salat lima waktu termasuk asar juga Loh kok disebut lagi was salatil wusta yang lainnya enggak disebut hanya salat asar saja kenapa Allah menyebut salat asar al ini secara khusus li ziyadatil fadli wasyaraf karena di dalam solat asar itu terdapat keutamaan yang lebih dan kemuliaan yang lebih, dan ini sudah dikenal ya di dalam Islam ini tentang solat asar ini, sehingga eh, ketika di dalam syariat Islam itu turun ya ayat yang memperbolehkan kaum muslimin untuk sholat dalam keadaan al -khauf, atau ketakutan atau peperangan. Artinya orang-orang itu ketika tengah-tengah sholat, ya ada cara-caranya. Ada kalanya gantian sholatnya. Kelompok satu sholat dulu, kelompok kedua menjaga kalau ada musuh menyerang. Ketika jihad ini ya perang. Atau sholat bareng-bareng. Ya. Nanti ketika imamnya sujud rokaat pertama, sof yang depan saja sujud. Sof yang belakang berdiri iktidal. Ya, ngelihat sekitar. Ada musuh apa enggak? Imamnya sama yang soft depan sujud, ruku, sujud. Ini yang belakang berdiri semua. Ya, ketika imamnya sudah berdiri, rakaat kedua Allahu Akbar. Baru yang jaga tadi itu sujud. Sujud, duduk, sujud, ngikuti imam lagi. Ini sholat dalam keadaan peperangan. Artinya, walaupun dalam keadaan perang, tidak ada cerita tidak sholat. Eh, ya atau sholat dewi dewi beti mati misalnya eh saya sholat ya ente wong 10, orang puluh jokona tidak ada tetap sholat bareng kalaupun diserang oleh musuh diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan sholat sambil menggerakkan pedangnya boleh perang itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah ketika turun ayat ini tentang diperbolehkannya sholatil khawf sholat dalam keadaan perang Kaum muslimin itu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sebagian peperangan. Maka datang waktu zuhur. Akhirnya Rasulullah salat bersama para sahabat salat zuhur. Ya, salat zuhur berjamaah. Orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir itu menyaksikan orang-orang muslim ini salat zuhur bersama Nabi. Maka salam selesai salatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salah satu dari orang kafir ini, eh katanya. Seandainya saja ketika mereka itu salat, ya. Kemudian kita serang dari belakang serentak pasti mereka akan hancur itu kaum muslimin itu ya. Ternyata, pas sujud dulu ya, sujud langsung dijojo itu kemburi itu, ya. Cici, siap noise. Kita akan menang itu kalau kita serang tadi itu sholat duhur itu, ya kata seseorang eh, dari pada kelompok musyrik orang kafir. Maka kata temennya, oh, ini tidak ngerti, kondi ya, tidak tahu apa apa. Eh jangan ngomong. Dia tahu setelah sholat duhur ini sholat yang barusan dilakukan itu, sebentar lagi akan datang sholat ya satu salat yang mana salat tersebut lebih mereka cintai daripada orang tuanya sendiri lebih mereka cintai daripada anak-anaknya sendiri katanya Loh, orang kafir itu lo ngerti kalau salat asar itu salat yang paling uh, eh, afdol dan paling mulia menurut orang-orang muslim jadi mereka itu paham oleh karena itu disebut sama Allah secara khusus ya hafizu Allah salawati wassalatil wus orang kafir ngerti katanya eh jangan diserang lepas dulu nanti entar lagi setelah ini ada sholat yang lebih mereka cintai melebihi orang tua mereka dan anak-anak mereka yang dimaksud adalah sholat duh, du, sholat asar hari ini sholat asar di pantai aja kaum muslimin ini ya yeah. wes oh, sudah siap-siap ini ya yeah. oh, tadi aja sholat duh, khusyuk eh, yeah. rumah tidak mufakat khusyuknya itu sudah wah. Wow. Apalagi sholat yang mereka cintai Lelat asar, oh gampang ini nyerangnya ini ya siap-siap Nanti -siap, nanti nusuk yang itu ya Anak yang sebelah sini nanti situ di si <laughs> Ya kari itu Begitu sholat mau ditusuk semua ini orang-orang Maka Malaikat Jibril turun Malaikat Jibril turun Kepada Rasulullah SAW Membawa ayat-ayat yang memperbolehkan kaum muslimin Untuk sholat dengan cara baru itu sholat ketika peperangan atau sholatil khuf namanya. Wes sih ya orang-orang musyrik ini ya wes kami nyerang mau ini telo mati kan ya. Ternyata sholatnya berubah gaya. Duh, ini model apa ya? Model apa ini mas? Ya, woi ya hanya lagi, tidak tahu kayak ini. Padahal malaikat jibril baru menurunkan ah membawa ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dakwah ini, dakwah ini nyerang, ngomong joko-jokoan, sholat ya. Ada yang menjaga, ada yang sholat, ya, ada yang sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi. hadis Salah Asar makluman Hatta Lil Kalau kita memperhatikan kisah ini, coba perhatikan. Bagaimana keutamaan sholat asar itu sampai wong-wong kafir itu lo tahu, sampai orang-orang musyrik itu tahu bahwa sholat asar itu adalah sholat yang paling dicintai oleh kaum muslim, kaum muslimin. Wa ta'ala ta di surat yang lain surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin munibina ilaih mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wattaquhu dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah menyatakan wa agimu salata dan dirikanlah salat wala takunu minal musyrikin janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah. Fal inabah ilallah munibina ilaihi itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin namanya manusia kadang keliru ya, yeah, namanya manusia kadang salah bukan berarti salah wis berarti tidak ditakdir jadi wong api misalnya tidak ya yeah. tapi kembali kepada Allah kembali kepada Allah rujuk allah kemudian wattaquhu kemudian at-taqwa bertakwa takwa yaitu al khasyah min Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian wa aqimus salata wa la takunu minal musyrik musyrikin. Di sini diperintahkan untuk mendirikan salat. Mendirikan salat artinya ya melakukan salat sesuai dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup Mari gini, ini ono kuliah iki misalnya ono kerja misalnya. Kok suwe ya ya. Wis jam 11 wis. Ya. Ingat lah aturan dewi ini ya, bukan sesuai aturan Allah ini ya. Ya apa Misalnya kait mari jadi bal-balan nih turun subuh gitu, mau sholat sih wes jam telu misalnya ya, mari kita turu, nggak usah sholat subuh, sesuai waktunya ini ya, bukan mendirikan sholat ini namanya he, ya. melakukan sholat sesuai cara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di surat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Gad aflahal mu'minun." Benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana sifatnya orang beruntung ini orang-orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka orang-orang beruntung itu sifatnya satu. Kalau salat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau ada lagu hal-hal yang tidak bernilai pahala, mu'ridun mereka menjauh berpaling. Telok main kartu, senda bis. Telok main, catur, bis senda melo. Eh, dilihat ada orang, misalnya nonton TV atau sinetron, senda bis. eh, jagongan cerita kuruna, senda ada pahala misalnya. Ini anil lagwi mo li, Kalau ada sesuatu yang tidak bernilai pahala, mereka berpaling menjauh. Walladina hum li fa'ilun yaitu orang-orang yang beruntung mereka yang membayarkan zakat. Walladina hum li furujihim hafizun yaitu orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kecuali mereka melakukan itu kepada istri-istrinya sendiri fa innahu ghairu fa innahum Kalau seperti itu, ya tidak tercela wong mendatangi istrinya, halal kan? Kalau yang tidak halal bagi dia, mereka tidak mau. Ya, menjauhkan diri, menjaga diri. Fa <tuh> Maka barang siapa yang berkeinginan selain apa yang telah disifatkan ini, fa'ula'ika humul adun maka merekalah orang-orang yang melampaui batas diteruskan lagi sama Allah sifatnya orang-orang mukmin yang beruntung walladzina hum wa raun orang-orang beriman yang beruntung yaitu mereka yang menjaga amanat diamanati sama orang harta uang dijaga sama dia tidak sampai diambil ya duit masjid duit musola duit yatim dan lain. kemudian kalau diamanati jabatan dia tidak menjadi pejabat yang boleh. Ya, amanat. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Wah, di ra'un juga memperhatikan janji-janji mereka. Ya, kalau sudah ngomong berjanji, pasti mereka tepati. Itu sifat orang-orang yang beriman. Ya, yo. Menil, mari orang ya. Ini biasanya tukang-tukang ya. -tukang. Kapan pak selesainya? Besok jam 2 padahal oh, anu ini masih belum ini belum itu misalnya. kapan coba nanti malam oh ya tak komen oh masih belum besok terus ibu ya, <laughs> eh kalau memang tidak bisa ngomong tidak bisa tidak bisa ini minimal tiga hari tidak apa, apa oh tidak iso beb, kok akhirnya orangnya nyengkrim misalnya kesuwen eh ya, apa masa begoro Waladina hum ala salawati Pernah Nabi itu janjian sama satu orang, sama satu sahabat ya. Inti jam sekian tak tunggu di tempat ini ya. Kita ketemu nanti. Oh ya yeah, Rasulullah. Itu belum jamnya Nabi sudah berdiri di situ. Nunggu. Cinta ini. Sampai peteng tak teko-teko wong Eh. Yeah. Pulang Nabi. Hari kedua berdiri di situ lagi. <laughs> Sampai malam orangnya datang pulang lagi. Sampai tiga hari. Baru orang ini ingat, ya Allah, anak ada janji sama Rasulullah lari dia. Dilihat Nabi berdiri di hari ketiga. Eh ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga janjinya itu seperti itu. Ya, kita orang ini wis janji-janji dan ncepusi ya. hum ala salawatihim Ya, sifat berikutnya yaitu orang-orang beriman itu bagaimana sifat alladzina hum ala salawatihim Terhadap salat mereka itu menjaga. Nah, kalau kepingin tergolong orang yang disebutkan ini disifatkan orang yang beruntung ini ya sini ya jalankan ini sholatnya dijaga sholatnya diusahakan khusyuk ya sebisanya so, sudah diku, dikuat kuatkan ya kemudian kalau ada hal-hal yang tidak mendatangkan pahala kumpul-kumpul yang tidak ada pahala sedikit-sedikit ditinggalkan ya kalau ada yang baik-baik dihadiri Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu tidak akan keluar dari rumah kecuali untuk kebaikan nanti. Bila nanti biasa no jagongan terus ya, akhirnya. Ya, setiap keluar pasti jago. Jagongan nanti. Hmm. Kalau memang sudah ada kewajiban zakat, mereka membayar zakat, dibayarkan zakatnya. Ya, kemudian dijaga kemaluannya daripada yang haram. Ya, kalau memang sudah waktunya nikah nih. Nikah. Ya, enggak duit-duit, Wis nikah, teko duit Eh, nanti datang uangnya Jaga amanat, jaga, jaga janji ya. Maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang beriman Yang dikatakan muflih ya, Beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dijadikan, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Minal mu'minin al muflihin Orang-orang yang beriman Yang muflih, yang beruntung dunia sampai akhirat jadikan orang-orang yang khusyuk ketika menjalankan sholat, jadikan orang-orang yang menjaga sholatnya, ya orang-orang yang jauh daripada hal-hal yang tidak mendatangkan pahala, jadikan orang-orang yang selalu terjaga daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan petunjuk kepada kita sampai datang kematian. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. wassalamualaikum alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.